Dan achiever berikutnya dianugerahkan kepada. Hadir sejak tahun 1961 dengan nama Bank Pembangunan Daerah Jakarta Raya, Bank DKI kini bertransformasi menjadi bank daerah yang modern dan semakin berkembang di DKI Jakarta. Sebagai BUMD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, nama Bank DKI tidak hanya populer di skala regional, tapi berbagai pemberitaan Bank DKI yang selalu diulas media-media nasional membuat namanya semakin populer di Indonesia. Mengedepankan visi menjadi bank pilihan untuk Jakarta yang maju dan sejahtera, Bank DKI juga konsisten dalam mengembangkan inovasi produk dan layanan berbasis perbankan digital. Di era digital, Bank DKI termasuk perbankan yang sudah adaptif dalam penggunaan media digital untuk membangun brand dan reputasi perusahaan. Dibuktikan dengan sekitar 128.000 lebih ulasan Bank DKI di internet, serta dicari oleh rata-rata 45.500 pengguna internet setiap bulannya. Inilah peraih Top Digital Corporate Brand Award 2021 Special Achievement for BUMN and BUMD, Bank DKI. Baik, untuk itu kami turut mengundang kepada Bapak Fahru Roji selaku Manager Corporate Communication Bank DKI. Kami persilakan Bapak untuk memberikan speech terlebih dahulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam 5M. Yang saya hormati Bapak Ahmad Arif Munajat selaku Pemimpin Umum Suara Pemerintah ID dan juga Bapak Tria Raharjo selaku CEO Trust & Co. Indonesia. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dewan Juri yang telah memberikan kami penghargaan ini sebagai sebuah bentuk apresiasi atas komitmen kami dalam membangun komunikasi dengan masyarakat dan segenap pemangku kepentingan lainnya serta membangun keterbukaan informasi terutama di era digital ini. Terima kasih atas penghargaannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ucapkan selamat buat Bank DKI telah meraih penghargaan Top Digital Corporate Brand Award pada tahun ini yang diterima langsung oleh Bapak Fahru Roji selaku Manager Corporate Communication Bank DKI. Bank DKI dengan visi menjadi bank pilihan untuk Jakarta yang maju dan sejahtera, Bank DKI juga selalu konsisten dalam membangun inovasi produk dan layanan terlebih di era digital ini. Hasil riset dari Trust & Co. dan juga suara pemerintah, Bank DKI diulas di lebih dari 128.000 ulasan dan juga dicari rata-rata per bulan 18.000 pengguna internet mencari corporate brand ini gitu ya. Dan juga saya ucapkan selamat kepada Bank DKI telah meraih penghargaan Top Digital Corporate Brand Award. Sukses selalu untuk Bank DKI. Salam sehat. Baik Bapak, boleh kita berikan foto bersama terlebih dahulu, mohon untuk bersiap-siap. Baik, sesaat lagi. Boleh untuk menunjukkan piagamnya Bapak? Rupanya sedikit tidak terlihat ya Bapak, boleh. Saya akan abadikan foto, kita akan mulai dari sesaat lagi. 3, 2, 1. Boleh sekali lagi Bapak ya, mungkin tanpa piagamnya dan tim kami nanti bisa menggunakan digital. Oke, baik, saya akan mulai menghitung dari 3, 2, 1. Terima kasih banyak Bapak.